بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bila bercakap pasal wasiat, ramai yang cakap hanya 1/3 sahaja daripada harta kita ni boleh diberikan sebagai wasiat. Lain-lain adalah dibuat melalui faraid, harta pusaka. Sebab tu ramai orang yang tidak langsung membuat apa-apa wasiat disebabkan oleh pemahaman 1/3 tersebut. Tuan-tuan, wasiat adalah untuk melatihkan wasi. Wasi iaitu pentadbir yang amat penting hari ini untuk menguruskan harta tinggalan pusaka anda setelah kematian anda. So, jika tiadanya pelatihan wasi hari ini, seluruh penerima faraid perlu mendapat seorang wakil keluarga, perlu mendapatkan tanda tangan semua penerima-penerima faraid harta anda untuk diberikan kepada pusaka kecil bergantung kepada nilai harta anda hari ini. Bila bab mendapat tanda tangan tu saja pun dah menyulitkan sebab memerlukan masa, memerlukan kos, sebab tiada pelantikan wasi. Jika ada pelantikan wasi yang di ataupun pentadbir yang telah ditangani mempunyai saksi semua, pengurusan tersebut menjadi mudah untuk mendapatkan grant of probate, iaitu hak dia untuk menguruskan harta-harta pusaka. Wasiat bukan 1/3. Wasiat adalah untuk melatih pentadbir. Itu yang kita kena faham hari ini. Itu saja share saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.